manusia kan punya batas apa ya namanya sabarnya juga gitu ya. Mungkin dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang. Tapi makin kesini kok marwah keluarga tuh jadi nggak ada gitu. Maaf, tapi makin lama kok makin yang keluarlah bahasa-bahasa yang maksudnya entah mengkutuk kehamilan anak saya. Terus ada yang bilang keluarga lah. Iya, keluarga mengancam mengeluarkan video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel mau disebar-sebar. Ya lebih ke ya saya sebagai kepala keluarga, kalau dulu mungkin saya hidup sendiri masih nggak apa-apa, tapi kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai iya intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga gitu. Ya katanya masalah utang piutang katanya begitu, tapi membentuk apa membuktikan bahwa benar ada utang piutangnya tidak bisa dilakukan oleh ini si si pelaku. Dia hanya menyampaikan melalui media sosial saja, tapi begitu ditanya utang piutang buktinya mana, nggak ada. Kan ada pelaporan itu memenuhi unsur, ya kita lakukan penyidikan sesuai aturan ya kan. Ya, kebetulan apa pelakunya ada, ya sudah kita lakukan upaya penegakan hukum sesuai pasal yang disangkakan. Ada pencemaran nama baik, ada fitnah melalui media elektronik ya, media sosial ya. Dari IG ada, YouTube ada, di TikTok juga ada. Yang lalu ya, Sabtu minggu lah. Sabtu dini hari. Tempat tinggal ya? Kontrakannya ya? Beberapa orang. Lupa saya cek datanya dulu lah. Ya sudah dong, tersangkanya udah ditangkap kok. Sebulan yang lalu kali ya? Jadi begini, saya melihat perkembangan yang terjadi ya. Sebenarnya saya dari awal nggak ingin melaporkan ini, ya kan? Tapi dari pihak sana kelihatannya selalu menyerang, ya. Saya lihat itu penggiringan opini yang luar biasa gitu ya. Saya merasa ini ada indikasi, ada dugaan membunuh karakter saya gitu ya. Mencemarkan nama baik saya kan gitu ya. Maka oleh karena itu saya sebagai warga negara yang baik perlu mengambil langkah tegas ya. Langkah hukum dan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku kita sebagai warga negara gitu ya. Perlu kami jelaskan, kedatangan kami bersama klien kami ini untuk melaporkan mantan istrinya yang diduga telah melakukan perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan alhamdulillah laporan kami sudah diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya dan sudah terbit LP-nya. Tadi dijerat pasal 311 dan 310 KUHP yang mana ancaman hukumannya itu 4 tahun. Seperti itu. Enggak ada. Kita udah alat bukti yang kita kantong itu udah lebih dari cukup untuk membuatkan laporan polisi ini seperti yeah. itu. Alat bukti yang kita kantong itu udah lebih dari cukup untuk membuatkan laporan polisi ini. Biasa aja. Ya, memang kita ketemu semua diceritakan yang sebenarnya gitu loh. Walaupun dari awal dari pernikahan itu tidak satu pun anak-anak yang tahu gitu. Ya, ya. Dan ini adalah permasalahan saya sama mantan istri saya. Dan tidak ada kaitannya sama sekali sama anak-anak saya. Ya, jadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Hana dan Om Indro, kalau memang Om Indro sudah sakit hati, ya pasti secara tidak langsung ya anak-anaknya juga merasa sakit dan tersinggung gitu. Kenapa? Karena saya melihat begini, perjuangan bapak saya, Dono Warkop, Kasino, Om Indro itu ya memang sudah disampaikan tidak dilalui secara instan gitu. Mereka tidak seperti membuat instan dalam hitungan menit sudah jadi gitu dalam segala sisi. Ya mereka itu jatuh bangun gitu untuk mempertahankan Warkop DKI. Bahkan sampai saat ini ya Om Indro masih konsisten gitu. Di usianya yang sudah nggak lagi muda, yang sudah saya anggap sebagai bapak saya itu, membawa bendera Warkop gitu. Mereka terbentuk dari persahabatan gitu yang bagi saya nggak ternilai harganya.
yang mahal. Bahkan yang bisa memisahkan mereka ya cuma maut. Dan kemudian ada pihak manajemen yang tiba-tiba memanfaatkan tiga karakter ini untuk dikomersilkan ya, tanpa sepengetahuan dan izin dari Om Indro dan anak-anaknya, ya itu bagi saya perbuatan tidak beretika. Kalau ujuk-ujuk dikomersilkan kok rasa-rasanya ini nggak sebanding dengan perjuangan ayah-ayah saya yang sudah jerih payah sampai ke tahap itu gitu. Karena saya pribadi menilai ya saya lebih menghargai dari Warkop DKI, saya belajar menghargai proses daripada hasil gitu. Jadi karena itu ya pihak manajemen secara nggak langsung mencederai perjuangan hidup ayah-ayah kami dan juga menyakiti hati kami. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.